Survei indikator kepuasan pengguna transportasi di pemerintahan Jokowi tinggi. Lembaga Survei Indikator Politik menyampaikan data indeks kepuasan pengguna transportasi umum di pemerintahan Presiden Jokowi. Survei dilakukan periode 30 Agustus sampai 6 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang dan tambahan sampel di wilayah Jabodetabek sebanyak 400. Margin of error plus minus 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. Nilai mutu skor 1 sampai 5. Kepuasan umum 4,0. Kesesuaian rute 3,9. Jumlah armada 3,7. Ketepatan waktu 3,7. Pelayanan petugas 4,0. Pengemudi 4,0. Kenyamanan 4,0. Keamanan dan keselamatan 4,0. Keterjangkauan harga 3,9. Keterandalan 4,1. Fasilitas pendukung 3,9.